Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel saya Jokowi Radio 87. Hari ini kita habis bikin konten. Yes, betul sekali. Ngeprank Ndul. Mas Jokowi ngeprank. Ya, jadi Ndul diprank di sunat. Oh, sunat. Jadi benar-benar enggak tahu ini dari rumah ini. Ya Mas ya. Iya benar. Jadi enggak bukan settingan enggak. Ini bener-bener real. Kaget. Ini bener-bener loh. Itu bener-bener. Pokoknya Ndul itu sasaranku buat prank. Iya. Soalnya reaksinya pasti lucu. Bisa tuh banget coba sama siapa. Oh iya. Coba mau sunat lagi. Yang mau di prank dikasih tahu sekarang yo. Oh itu. Padahal baru kemarin loh di prank loh Ndul. Enggak nyadar lagi. Gimana Ndul? Rasanya Ndul? Tadi. Oh, takut toh. Hah? Degan. Eh, kan mau ngaji, bener mau ngaji. Tapi besok sunat beneran loh, Dul. Heeh. Oh, Dul. Mau sunat. Kapan, Dul? Rencana, Dul? Sunat beneran, Dul. Kata ayah. Harus habis lebaran. Lebaran apa? Lebaran apa? Adha. Wah. Fitri. Masih lama. Betul, Fitri. Bener. Heeh. Okay. Ya habis itu? Heeh. Udah boleh pentas toh. Tak suruh nanggap. Ya benar. Beneran Dul. Benar. Saya takut nanggap. Ye. Main lagi. Nah, tapi mainnya di mana, Mas? Sleman. Hah? Oh, Sleman. Iya, bisa. Oh, iya. Okay. Iya. Tapi cor-coran yo. Oh. Mana pacar min cepat min bunda, yo. Iya. Tapi bisa nanti dikasih apa serbu. Itu tiker. Tiker. Karpet dah, yo. Karpet. Kasih ngasor aja lah. Nah, boleh Dul. Tapi jadi besok kamu harus sunat. Enggak sakit kok, Dul. Cuman berdarah. Kalau dulu pakai pisau, kalau sekarang pakai bendu. Nah, pakai bendu mungkin. Malah tambah sakit, Mas. Ditambah kamu apa seumuran kamu belum sunat, wah tambah alot, Dul. Dul, enggak pulang, Dul. Hah? Dul punya bis. Dul lah itu cuciannya orang tayan Dul di sana. Itu mana bis dulan? Masa? Masa? Apa? Kita dari Pak Yoh. Oh, bisnya rusak. Pak Yoh gendeng. Pak Yoh itu siapa Dul? Pak Lek. Oke, jadi gini keseruan kita kalau lagi bikin konten nih Mas Yoh. Ini perjalanan mau pulang. Ini mau pulang macam bro. Jadi hari memang harus seperti ini ya. Dan sorry buat teman-teman mungkin kalau telat upload atau apa biasanya karena hujan. Hujan betul sekali. Cuaca enggak mendukung. Apalagi kalau hujan ada gedek, mati listrik. Mas Yo enggak bisa ngedit. Waktu itu ngerender kurang berapa ya Mas Yo? Oh, mati Yo dulu. Itu kalau mau ke base camp. Nah, jadi memang udah dikasih tanda-tanda ya sama Mas KKN. Jadi makasih buat Mas KKN. Iya. Iya tuh. Loh, Mas Yoko lewat sini? Nah, itu rumah Mbak Toyo lagi. Oh iya. Yeah. Jadi kita lewat sini dah. Nah, ini rumahnya. Ini rumahnya Cutarno. Ini buat sekolah gedruk loh ini. Rencana mau buat sekolah gedruk. Gedruk ini Pak Depokan. Nah, besok Ndul daftarin situ aja. Anak Mas Joko bisa juga. Itu yang buat shooting kemarin ya. Pas hadiah terakhir itu di situ. Tetet. Nah, di oh iya ini ada sana. Manusia unik juga Mas Joko. Apa? Mas Joko. Kita ini ada manusia yang sudah sangat langka. Loh. Kita lihat ya Mas Joko ya. Ganteng juga lah Mas Joko. Ini sebenarnya kayak Smackdown ya. Kayak Triple H. Apa Mas Joko? Triple H. Oke, Triple H. Kita lihat. Oh itu. Itu pakai bangkur. Ini asli rambut. Coba diajakin ngomong. Halo. Halo. Halo, Dada. Biasanya dada. Biasanya mau ngomong apa? Biasanya itu. Asyik Mas Joko. Oh, ini. Ah, itu dikasih itu. Kasih satu. Mas satu. Halo. Kasih satu. Jangan dilempar. Mas Joko itu yang ngasih biar sini. Semut kasih sama Mas Joko. Nih. Rokok.
Wolof. Jadi selain konten kita juga harus berbuat baik ya. Betul. Ke siapa saja? Oke. Oke. Makasih. Namanya siapa itu Mas Abdul? Esmon. Es kakek itu. Bulan. Kan Moon. Es Maun. Yo, Mo. Es Maun. Es Limun. Mo. Dia itu bajunya pakai sendiri loh. Apa? Jahit sendiri. Jahit sendiri. Pakai karung. Dia udah pernah masuk YouTube-nya Garuda Wisnu ya, Mas ya? Dulu. Waktu latihan. Main kendang. Mas Sobri kalah. Unik ya. Satu-satunya di Indonesia mungkin ya. Limited edition. Dan kita sudah hampir sampai. Hampir tepat. Loh, Mas Yo, rumahnya? Ya Allah, mau beli talang aku lupa ya. Aduh, ini kasihan mau tanda aku lupa beneran ya. Oh, rumahnya Mas Yo. Tanda itu kakaknya Mas Yo ya? Oh, kakak tuh. Pak Le apa Pak Le? Iya, ada Moli. Moli Mas Yo. Oh, Moli taruh situ. Belum makan ini. Moli. Molly. Yo, kita keluar. Sisi, koncone tugas iki. Molly. Mending koncone. Nah, kita udah sampai. Kira kok iku. Masih aku ngecek. Apa? Prank badi aja. Hah? Prank badi ya, aku jadi sunat. Oh ya. Ini enggak bisa dilepas tuh. Sorry. Coklat enggak sabar kenapa saya. Nih. Malnya mal. Keburu lihat. Ayo. Pindul. Loran dul. Hah? Alon-alon deh. Shhh. Berarti sunat ini dah. Alon-alon-alon. Mapan-mapan. Sumpah. Ya, alon. Kona-kona mapan. Sumpah. Sumpah. Loro, yuk. Ngarang. Opong ayah. Jare loro. Ini toko nekat di sunat. Ha, kok nekat ini bapak ini biye? Hah? Kok biye? Jare loro. Kamu ini? Wes ngono wae. Rasa pola-pola sih. Iya. 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 Sangon iki kok, sangon iki kok. Beneran lho. Nah, siap nyawani lho, alhamdulillah. Wis masak. Iki. Wis masak ta? Sunat. Hei, ah. Ayo murung anu wae kenapa tutup. Yo. Ora sido. Kali berat meja aja. Oh, meja aja. Ora kira-kira ndae. Tekan salaman lho Red. Wah, iso ngamuk yo. Emang gobat to. Eh, wis. Ora. Ora apa-apa.